Pernah menjadi artis sekaligus penyanyi, penampilan Desy Ratnasari tak pernah diragukan netizen. Tak seperti artis lainnya, yang semakin tua makin giat lakukan perawatan, Desy tampil sederhana. Wanita yang sudah berusia 43 tahun ini pernah sangat dipuja pada masa cemerlang karirnya. Memainkan berbagai sinetron dan menyanyikan lagu legendaris Standar Biru membuat publik terus memujanya. Kesederhanaan wanita berdarah Sunda ini sudah terpancar sejak dahulu. Desy Ratnasari sekarang sudah jarang tampil di layar kaca dan memainkan seni peran. Ia malah banyak menurunkan kesenangannya pada dunia politik. Terjun di dunia politik, Desy diusung oleh Partai PAN. Bahkan, kabar terbaru menyatakan ia akan siap maju untuk Pilkada Jawa Barat di 2018 mendatang. Semenjak tampil di dunia politik, Desy semakin sering mengenakan kerudung. Ia tampil berhijab dan masih sering mendapatkan tawaran iklan bernuansa muslim. Tidak terlihat tua dan semakin cantik, Desy Ratnasari mendapatkan banyak pujian dari netizen. Perubahan wajahnya yang sekarang menjadi bahan pembicaraan netizen di Instagram. Sebuah akun gosip di Instagram mengunggah foto Desy Ratnasari yang kini terlihat semakin tua. Tak bisa dibohongi, wajah Desy Ratnasari memang semakin tua. Kerutan di wajahnya semakin banyak dan tak bisa hilang, tapi malah banjir komentar dan pujian netizen. Dalam foto tersebut Desy tampak mengenakan baju batik berwarna coklat. Ia tampil dengan kerudung berwarna hitam yang sederhana. Kesimpulan penampilannya ini ditambah dengan wajahnya yang tak kenakan makeup. Desy Ratnasari memang terkenal tak senang memakai makeup terlalu berlebihan. Hal ini membuat wajah ibu satu anak ini terlihat tua namun masih memancarkan kecantikan. Desy Ratnasari juga dirasa punya body yang semakin ibu-ibu dengan kenakan baju batik itu. Apalagi melihat dirinya tampil sederhana tanpa makeup.
pernah menjadi artis sekaligus penyanyi, penampilan Desi Ratnasari tak pernah diragukan netizen. Tak seperti artis lainnya, yang semakin tua makin giat lakukan perawatan, Desi tampil sederhana. Wanita yang sudah berusia 43 tahun ini pernah sangat dipuja pada masa cemerlang karirnya. Memainkan berbagai sinetron dan menyanyikan lagu legendaris Tanda Biru membuat publik terus memujanya. Kesederhanaan wanita berdarah Sunda ini sudah terpancar sejak dahulu. Desi Ratnasari sekarang sudah jarang tampil di layar kaca dan memainkan seni peran. Ia malah banyak menurunkan kesenangannya pada dunia politik. Terjun di dunia politik, Desi diusung oleh Partai PAN. Bahkan, kabar terbaru menyatakan ia akan siap maju untuk Pilkada Jawa Barat di 2018 mendatang. Semenjak tampil di dunia politik, Desi semakin sering mengenakan kerudung. Ia tampil berhijab dan masih sering mendapatkan tawaran iklan bernuansa muslim. Tidak terlihat tua dan semakin cantik, Desi Ratnasari mendapatkan banyak pujian dari netizen. Perubahan wajahnya yang sekarang menjadi bahan pembicaraan netizen di Instagram. Sebuah akun gosip di Instagram mengunggah foto Desi Ratnasari yang kini terlihat semakin tua. Tak bisa dibohongi, wajah Desi Ratnasari memang semakin tua. Kerutan di wajahnya semakin banyak dan tak bisa hilang, tapi malah banjir komentar dan pujian netizen. Dalam foto tersebut Desi tampak mengenakan baju batik berwarna coklat. Ia tampil dengan kerudung berwarna hitam yang sederhana. Kesimpulan penampilannya ini ditambah dengan wajahnya yang tak kenakan makeup. Desi Ratnasari memang terkenal tak senang memakai make up terlalu berlebihan. Hal ini membuat wajah ibu satu anak ini terlihat tua namun masih memancarkan kecantikan. Desi Ratnasari juga dirasa punya body yang semakin ibu-ibu dengan kenakan baju batik itu. Apalagi melihat dirinya tampil sederhana tanpa make up.